Indonesia. Alhamdulillah untuk orang Indonesia. Kita persiapkan generasi terbaik untuk Indonesia. Kita persiapkan generasi terbaik untuk Indonesia. Sambutan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kepada Ibunda Miriam dipersilakan. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Ibu Kelompok Binda atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Aksai Kota Dumai Musyawarah Pengurus, yang kami hormati Ibu Ketua DPRD Kota Dumai, Bapak Ibu, para dinas, para badan, camat, lurah di Kota Dumai, Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang hadir pada hari ini, kemudian Bapak Ibu undangan dan maupun anak Dumai serta anak-anak yang berprestasi yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pagi menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul di Glensuri ini dalam rangka Aksai Kidbon. Selamat dan salam marilah kita sampaikan kepada hubungan kita dan berusaha Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sebelumnya kami dari pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi atas Aksai Kota Dumai yang sudah menginisiasi dan memberikan penghargaan buat anak-anak yang berprestasi di Kota Dumai. Kepedulian perusahaan-perusahaan atau bapak-bapak ibu yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Dumai, semoga dapat mewujudkan impian kita menjadi kota layak anak, dan semoga kemudian terhadap pemenuhan hak anak Kota Dumai dapat terpenuhi. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 yang diselenggarakan di Kota Surabaya, alhamdulillah Kota Dumai masih diberi amanah berupa perlindungan anak di Kota Dumai, sehingga anak-anak di Kota Dumai memenuhi haknya dan mendapat keberhasilan kita semua, di mana banyak sektor-sektor yang ikut berperan di dalam mendapatkan keberhasilannya. Bagaimana anak-anak Dumai ini mendapatkan hak sipil Kota Dumai kita, bagaimana juga pemerintah ikut peduli dalam bentuk membentuk perda. Dan dilindungi bersama.
Pasti sayang kepadanya.